kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat hadir bersama dalam kegiatan dialog pencatatan Serikat Pekerja. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa kumpul bersama dengan seluruh Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, yang mana memang ini bagian daripada rencana kita untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pencatatan Serikat Pekerja Serikat Buruh. Dari yang pernah diberatkan oleh mereka, dan kita sudah melakukan pendekatan melalui audiensi, akhirnya muncul kesepakatan baru, berita acara baru, dan ini menjadi latar belakang kita melakukan penyesuaian terhadap SE yang lama, kita ganti dengan yang baru, dan isinya persyaratan khusus untuk pencatatan Serikat Pekerja Serikat Buruh ini sudah kita sesuaikan dengan aspirasi yang melakukan somasi. Dan ini menjadi dasar kita melakukan penerbitan SE yang baru. Aspirasinya hanya untuk pencatatan Serikat Pekerja Serikat Buruh itu ada dua poin yang menjadi persoalan, di mana yang satunya terkait dengan surat keterangan dari perusahaan. Ini akhirnya kita lakukan perubahan sesuai dengan hasil kesepakatan, hasil audiensi, di mana akhirnya berubah menjadi surat yang menerangkan bekerja di perusahaan. Itu bisa berupa surat perjanjian kerja, atau slip gaji, atau ID card, atau BPJS ketenagakerjaan, atau keterangan bekerja lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini persyaratannya sudah ada di masing-masing pekerja, dan ini enggak dikeluarkan lagi oleh perusahaan. Sedangkan yang persyarat nomor 6 akhirnya kita hilangkan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kabupaten Tangerang.